Jadi kalau kalau pakai contoh vaksinasi COVID juga sebenarnya salah satu daerah yang paling rendah itu di Aceh sih, kalau kita lihat capaiannya, kalau di wilayah barat ya. Kalau timur kan memang yang paling rendah, Papua, Papua Barat, dan Maluku. Cuma kalau di wilayah barat tuh memang Aceh salah satu yang cakupannya masih dibanding yang lain ya. Di sisi lain memang dari sisi keterbatasan layanan imunisasi selama pandemi itu juga menurunkan banyak cakupan layanan esensial kesehatan, terutama juga salah satunya imunisasi dasar lengkap itu, karena semua sumber daya kemarin kan banyak dialihkan ke untuk upaya respon dan vaksinasi COVID ya. Jadi memang banyak keteteran di luar aspek lain. Kalau kita lihat layanan esensial kesehatan di puskesmas masih belum terlalu bisa bangkit seperti semula, masih recovering ya, gitu, termasuk tadi yang imunisasi dasar lengkap itu. Tapi sebenarnya tadi yang paling banyak adalah sebenarnya hal-hal tadi ya, efek samping dan juga tidak merasakan dampak dari vaksin tersebut gitu. Nah, memang salah satu isu besarnya kenapa terjadi penolakan dan tadi ketakutan akan efek samping dan sebagainya, juga ya misinformasi lain lah, teori konspirasi yang memang banyak ya macamnya, beda-beda gitu ya, kecil-kecil tapi ternyata banyak akhirnya berkontribusi juga gitu ke isu anti vaksin. Nah, di sisi lain alasannya juga kita lihat bahwa keterbatasan layanan juga seperti ya yang misalnya puskesmas gitu yang paling dekat dengan komunitas, dan sebenarnya juga punya lini koordinasi ke pemerintah yang paling sebenarnya bisa dikontrol gitu. Jadi sebenarnya keterbatasan puskesmas untuk bisa melakukan upaya promotif preventif serta komunikasi resiko yang optimal ke masyarakat juga sebenarnya jadi faktor kunci untuk bisa tadi yang meredam banyak misinformasi dan juga mengedukasi masyarakat soal pentingnya vaksinasi. Tapi memang lagi-lagi isu imunisasi ini sistemik ya, karena tidak hanya bisa melihat dan menyalahkan dari segi masyarakatnya saja yang nggak mau divaksin dan sebagainya, padahal udah ada segala macam. Tapi memang isunya sistemik ya, dari segi ketersediaan layanan, keterjangkauan, dan juga bagaimana layanan juga secara proaktif dan banyak hal lainnya. Nah, jangka pendeknya sebenarnya kalau belajar dari COVID kemarin juga, mekanisme insentif tuh banyak digunakan sih di banyak daerah ya, untuk jadi satu, dan kita lihat jadi satu keberhasilan untuk meningkatkan cakupan vaksinasi secara lumayan cepat gitu ya. Jadi lumayan mengkhawatirkan, karena sebenarnya imunisasi dasar lengkap ini kan memang di apa ya, menjadi satu paket vaksinasi pencegahan upaya pencegahan untuk beberapa penyakit yang memang mau kita eradikasi atau sudah tereradikasi. Kalau kita lihat di negara lain juga sudah mulai banyak outbreak polio. Tentunya Indonesia tadi dengan surveillance kita yang masih cukup lemah dan juga imunisasi yang jauh lebih rendah juga, itu possibility-nya resikonya makin-makin besar sih, seperti itu.